Pemirsa, pengunjung dan pedagang Pasar Ciwangi Kota Sukabumi Jawa Barat dihebohkan dengan kemunculan seekor ular sanca di dalam lapak pedagang. Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sukabumi langsung menangkap ular tersebut dan dibawa ke kantor damkar. Warga dihebohkan dengan munculnya seekor ular pitel di balik tumpukan pisang di lapak milik pedagang di Pasar Ciwangi Warudoyong Kota Sukabumi. Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang datang ke lokasi langsung menangkap dan mengevakuasi ular yang dikenal kuat lilitannya. Tidak berselang lama, ular pun berhasil dijinakkan dan ditangkap petugas. Penemuan ular sanca sepanjang 4 meter membuat heboh pengunjung dan pedagang pasar. Kemunculan ular sanca di pasar gudang ini merupakan yang pertama kalinya sejak hujan terus mengguyur Kota Sukabumi. Kemunculan ular diduga berasal dari gorong-gorong yang berada di sekitar pasar sehingga masuk ke dalam lapak pedagang. Begitu dia mau beres-beres, karena ada yang pembeli, langsung dia menemukan ular di bawah bangkunya itu. Dikiranya ular itu kecil, ternyata pas diperiksa sama dari tim animal rescue damkar, karena dia langsung laporan, ternyata ular itu sangat besar, ukurannya kurang lebih 4 meter. Ular sanca batik ini dibawa petugas ke kantor pemadam kebakaran untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.